Kami persembahkan selawat ini untuk kekasihmu Maulana Muhammad. Ya Allah, semoga di ujung dan di awal tahun ini Kau memberikan kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mereka yang membasahkan lisannya berselawat kepada kekasihmu Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Rabbi salli salli alaih ala Muhammad. Salli alaih. Ya Rabbi salli. Ayo baca bareng-bareng. Alaih wa salli. صلي وسلم عليه على محمد يا ربي صلي صلي وسلم عليه عليه وسلم. هيا باجي بارك مرة صلوا عليه. Bagi yang mau nyumbang masjid Nurul Mustafa, kami ucapkan terima kasih. Silakan tim kru untuk mereka yang bagi yang ingin menyumbang majlis Nurul Mustafa pembangunan masjid, dipersilakan untuk memasuki kantong-kantong yang telah disediakan oleh kru majlis Nurul Mustafa. Silakan lihat di layar kaca bahwa pembangunan terus berjalan. Mudah-mudahan di 2019 sudah jadi. Terima kasih bagi yang telah berpartisipasi dalam segala bidang penyumbangan, doa, pikiran maupun jasa-jasa yang telah kalian keluarkan. Semoga tempat ibadah yang kami bangun menjadi tempat dakwah umat Islam yang berada di Jawa Barat. Masjid 2000 meter insya Allah akan dibangun pesantren Quran Nurul Mustafa. Insya Allah akan diresmikan oleh para abai, para ulama dari dalam negeri maupun luar negeri.
Mohon doanya terus dan partisipasinya untuk Masjid Nurul Mustofa. Perjuanganmu kepada para habaib, para ustadz, para guru-guru yang telah hadir pada malam hari ini, dan semua hadirin hadirat yang berada di mana saja, khususnya daerah Jabodetabek yang sempat pada malam hari ini duduk bersama-sama berzikir dan bersalam kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, Nurul Mustofa akan selalu berkembang dakwah di ibu kota. Ya Rabbi Salim.